paha kanan. Tiba-tiba korban ini datang untuk melerai, niatnya baik untuk melerai. Tapi secara spontanitas tersangka langsung menusukkan pisau tepat di dada sebelah kiri korban, sehingga korban meninggal dunia. Dari lokasi TKP, korban berlari menyelamatkan diri kurang lebih 50 meter. Si korban begitu ditusuk, dilerai, dia menyelamatkan diri. Sehingga dari lokasi sampai ditemukannya korban itu kurang lebih 50 meter. Lalu kenakan pasal berapa? Pasal 338 atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya, sudah dipersiapkan. Ya, karena diundang oleh inisial M tadi untuk yang bersangkutan tidak ada, hanya solidar terhadap saudara M. Ya, dia bawa karena ada konflik itu dia persiapkan dari. Saya maaf Pak, untuk kelakuan saya yang tidak terlalu meninggal dunia. Pertama buat keluarganya, saya minta maaf. Saya sangat terima kasih.